tengkorak selalu digambarkan dengan hal-hal yang berbau mistis atau hal-hal yang menyeramkan. Walaupun sejatinya seluruh manusia di bumi ini mempunyai tengkorak di dalam tubuhnya, hal inilah yang menjadikan ide seorang seniman Italia untuk membuat karya seni yang menakjubkan. Seniman ini berhasil mengejutkan warga Italia dengan karyanya, yaitu tengkorak raksasa yang diletakkan di Museum Seni Kontemporer. Tengkorak raksasa ini berukuran sangat besar, panjangnya mencapai 28 meter. Patung tengkorak raksasa ini dibuat berdasarkan tengkorak asli manusia. Kemiripannya sampai ke hal-hal terkecil. Hanya saja untuk bentuk hidung dibuat runcing dan lebih panjang, berbeda dengan tengkorak hidung manusia. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, kamu bisa memiliki apapun yang diinginkan jika kamu mampu menghilangkan keyakinan bahwa tidak mungkin mendapatkannya.